Nah, kita kali ini akan kembali lagi membahas mengenai sosok Marcelino Ferdinand. Kita tahu ya bahwa Indonesia tadi malam harus mengakui kekalahan dari Irak ya dengan skor 0-2. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa pemain yang memang tidak bisa berkontribusi penuh. Apalagi kita ketahui saat ini Janadin Faris harus dipulangkan kembali ke Indonesia karena cedera yang dideritanya ketika latihan. Kemudian timnas Indonesia melalui Shin Tae-yong langsung memasukkan satu nama baru, yakni Brandon Skaunemann yang juga pemain keturunan yang bergabung bersama timnas Indonesia. Persiapan yang mepet, kemudian beberapa laga uji coba juga belum maksimal. Ditambah lagi di Piala Asia memang kita ketemu dengan tim-tim kuat seperti Irak dan Syria, belum lagi tuan rumah Uzbekistan. Ini memang menjadi PR besar bagi Shin Tae-yong untuk bisa memanfaatkan beberapa peluang nantinya untuk bisa mengambil satu tiket di quarter final atau 16 besar Piala Asia. Oke, kita lupakan permasalahan tadi malam bagaimana timnas Indonesia kalah. Namun kita harus melihat bagaimana sebenarnya transformasi antara pemain satu ke pemain lain. Oke, saya akui tidak adanya sosok Marcelino Ferdinand memang sangat mengganggu kinerja tim. Tetapi di sisi lain, saya tidak ingin menyalahkan sosok Marcelino Ferdinand. Mengapa demikian? Karena saat ini banyak sekali supporter timnas Indonesia ya. Supporter timnas Indonesia saat ini menghakimi sosok Marcelino Ferdinand. Mengapa saya bilang demikian? Kita bisa melihat ya dari beberapa waktu lalu ketika Marcelino Ferdinand tidak diizinkan oleh klubnya untuk bergabung bersama timnas Indonesia, itu sudah menjadi permasalahan bagi supporter. Mengapa demikian? Tentu supporter menginginkan Marcelino Ferdinand ini bergabung bersama timnas Indonesia karena saat ini memang timnas benar-benar membutuhkan jasa dari pemain ini. Kemudian di sisi lain, Marcelino Ferdinand akhirnya dipercaya oleh klubnya untuk melakukan debut pada hari Sabtu kemarin melawan Jonggen. Nah, ini memang menjadi hal yang memang luar biasa ya, apalagi sosok Marcelino Ferdinand ini menjadi wonderkid ya di rilis FIFA, menjadi 50 wonderkid terbaik FIFA. Artinya memang Marcelino Ferdinand ini memiliki peluang besar untuk bisa bergabung ke tim-tim Eropa. Namun saat ini adalah banyak sekali yang mengatakan keputusan dari sosok Marcelino Ferdinand untuk pindah ke Eropa itu salah. Mengapa demikian? Tentu karena Marcelino Ferdinand pindah ke Eropa di saat timnas Indonesia memiliki event-event internasional. Nah, Shin Tae-yong pun pernah mengatakan bahwa sebenarnya Marcelino Ferdinand bisa menahan dirinya terlebih dahulu untuk bisa berkarir di Eropa dan lebih fokus ke timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan hal tersebut karena dirinya sudah menyiapkan komposisi terbaik untuk timnas. Nah, ini belum terjadi di Piala Asia ini karena apa? Sosok pemain naturalisasi seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, kemudian Rafael Struik juga belum bisa bergabung karena proses dari naturalisasi agak sedikit lambat. Oleh sebab itu, penyesalan Shin Tae-yong dan mengatakan bahwa skuad timnas Indonesia untuk di Piala Asia U20 ini hanya 50%. Artinya memang kita bisa ketahui bahwa tidak adanya sosok Marcelino Ferdinand ini memang mengganggu persiapan dari timnas Indonesia. Nah, namun setelah kita melihat ya bagaimana permasalahan ketika banyak sekali media kemudian supporter yang sedikit menyudutkan Marcelino Ferdinand, di sini saya ingin memberikan penjelasan jalan tengah. Nah, mengapa saya bilang seperti itu? Karena agar ada nanti roadmap, kemudian ada batasan bagaimana sebenarnya yang harus diatasi oleh timnas Indonesia ini. Nah, timnas Indonesia memang sangat membutuhkan sosok Marcel. Namun di sisi lain, Marcel saat ini memang sudah tidak bisa untuk bergabung bersama timnas. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai kita sebagai pecinta sepak bola nasional dan terkhusus pecinta timnas, kita menghujat, menghakimi, kemudian kita memberikan pesiwar yang tidak pantas terhadap bintang timnas ini. Oke, untuk Piala Asia, Marcel sudah tidak diizinkan oleh klub dan juga penyesalan apapun yang dimiliki oleh supporter kita harus tahan. Dan kita sekarang tugas kita adalah mendukung pemain tersebut atau mendukung Marcelino Ferdinand agar dirinya mampu berkembang di Eropa. Oke, 2 bulan persiapan Piala Dunia.
Ketika Marcelino sudah dipercaya menjadi debutan terbaru di Liga Belgia, kemudian dirinya nanti akan melakukan laga keduanya di hari Jumat nanti. Nah, artinya memang ketika nanti dia mampu dipercaya kembali oleh pelatih, dia akan menunjukkan performa selama dia latihan di Belgia. Nah, ketika 2 bulan dia mampu membuktikan di Liga Belgia, Sintayong tinggal mengambilnya nanti di Piala Dunia. Karena yang saya lihat dari berita dan juga media serta data, CEO dari di sini ada KMSK Deinze ya, selaku klubnya juga sudah mengatakan bahwa Marcelino Ferdinand akan dilepas ketika Piala Dunia. Artinya selama 2 bulan ini saya harap dan juga pecinta sepak bola nasional berharap Marcel mampu berkembang produktif di Liga Belgia. Jadi tidak ada lagi nantinya di Piala Dunia U20 Marcel harus setel ulang dengan komposisi Sintayong. Nah, ini yang diantisipasi Sintayong dan inilah yang membuat Sintayong saat ini memang sedang fokus untuk bisa membuat komposisi timnas Indonesia semakin baik. Oke, kita lupakan permasalahan Marcelino, kemudian kita fokus untuk melihat perkembangan timnas Indonesia. Jadi saran saya adalah kita tidak boleh menjudge pemain yang memang saat ini berkembang, dan juga kita harus bisa mendukung proses dari Sintayong untuk mengembangkan prestasi timnas, karena memang dua pihak ini antara Marcelino kemudian pelatih itu juga memiliki kepentingan masing-masing, dan kepentingan bersama itu akan kita lihat ketika di Piala Dunia ini. Nah, dengan Indonesia kalah 2-0, kemudian Indonesia akan menghadapi Syria nanti, kemudian Uzbekistan dengan komposisi yang 50%, apakah kalian yakin ketika di Piala Dunia nanti sudah lengkap, timnas Indonesia akan memiliki prestasi sesuai yang ditargetkan oleh PSSI, yakni masuk 16 besar di Piala Dunia? Silakan kalian tulis di kolom komentar.